Allahumma salli
Suara saya kedengaran enggak di sana?
Kedengaran Mang Bes? Kedengaran ya? Ya. Terima kasih. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat sahabat-sahabat komunitas peta sekarang yang sedang ada di Sukabumi. Baik, saudara-saudaraku yang ada di Sukabumi dan seluruh pejuang ekonomi peta yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang di luar negeri, bahwa pada hari ini kita sudah ketahui semua bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Namun di sini juga saya ingatkan bahwa kita memang sudah merdeka selama 76 tahun dari penjajahan fisik bersenjata bangsa asing. Namun perlu diingat, kita akan terus berjuang karena kita belum merdeka 100%. Kita belum merdeka secara ekonomi karena masih adanya sebagian rakyat Indonesia yang belum menikmati tentang kesejahteraan dan kemakmuran di atas tanah air yang kaya raya ini. Maka saya mengajak semuanya, sahabat-sahabatku para pejuang ekonomi peta satu komando yang mampu menjalankan sistem ekonomi yang sudah ada, tolong jalankan agar kita bisa lepas dari kemiskinan bersama-sama. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang ada dalam kegiatan syukuran ini, ya termasuk Pak Imam, Pak Panglima Divisi, dan jajarannya, Komandan Resimen dan jajarannya, dan seluruh hadir yang hadir. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas terselenggaranya syukuran ini. Saya lanjutkan kawan. Ya, di hari kemerdekaan ini, saya selaku Presiden Peta Satu Komando terus mengingatkan kepada sahabat para pejuang ekonomi Peta Satu Komando agar tetap rajin dan budayakan menabung minimal Rp1.000 per hari. Bagi yang di wilayahnya sistem ekonomi peta belum berjalan, maka tabungannya bisa disimpan di rumah masing-masing sampai kelak sistem ekonomi peta bisa dijalankan. Insya Allah, sistem ekonomi peta ini adalah sebuah anugerah yang apabila dijalankan, maka akan menuntaskan berbagai permasalahan ekonomi di wilayah masing-masing. Insya Allah, kita semua akan terbebas dari kemiskinan. Kelak, cita-cita kita semua adalah agar kita semua rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor di dalam membangun ekonomi bangsa, seperti menciptakan pabrik-pabrik, baik itu pabrik motor, pabrik mobil, kereta api, kapal, pesawat, bahkan teknologi-teknologi mutakhir lainnya. Dan tentunya, kita juga siapkan diri kita selaku rakyat Indonesia yang nantinya menjadi investor. Kita disiapkan untuk investasi atau pemilik saham dalam mengelola semua sumber daya alam yang ada di atas tanah air Indonesia. Pesan saya berikutnya, wahai saudaraku, dalam momentum kemerdekaan kita yang ke-76 ini, saat ini kita masih terus bersama-sama bahu-membahu melawan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Maka itu, saya selaku Presiden Peta Satu Komando
menghimbau kepada seluruh sahabatku para pejuang ekonomi PT Satu Komando beserta keluarganya agar terus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Kita sudah ikhtiar menjalankan himbauan dan harapan pemerintah Republik Indonesia adalah ikhtiar bagi kita semua. Selanjutnya, kita berserah diri kepada Sang Pencipta. Pesan saya berikutnya adalah, karena maraknya berita-berita hoax di media sosial, saya berharap kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabatku semuanya, agar dalam men-share atau membuat status di media sosial, jangan terlibat, jangan ikut menyebar berita-berita hoax, karena itu bisa memecah belah persatuan Indonesia. Mari kita jadikan komunitas perjuangan ekonomi ini, yaitu PETA Satu Komando, sebagai wadah yang bisa menerima dari berbagai suku, agama, ras, golongan, etnis, profesi, bahkan dari berbagai organisasi-organisasi lain. Kita bisa menerima mereka dalam ikut serta pelaksanaan jalannya sistem ekonomi PETA di wilayah masing-masing. Dan saya juga minta data, karena saya terkadang dapat bantuan. Dapat bantuan dari sahabat-sahabat di luar PETA, maka saya juga minta agar tertib administrasi ke depan. Karena setiap bantuan yang saya dapat, saya akan mau memulai untuk membagikan kepada saudara-saudaraku PETA seluruh Indonesia yang sudah ada datanya. Seperti hari ini ada bantuan beras, akhirnya saya kasih ke tetangga karena mereka sudah bagian daripada komunitas. Tolong kedepannya para warung-warung, warung PETA yang sudah ada, tolong tertib administrasi dan coba Pangdiv cek datanya. Sehingga jika ke depan ada bantuan, ya kita bisa berbagi kepada seluruh anggota PETA yang masih aktif dalam menjalankan sistem ekonomi PETA ini. Saat ini saya hanya di Bekasi, ya, sehingga banyak bantuan juga tidak sampai ke seperti Cianjur, Sukabumi, Tangerang. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada bantuan seperti itu juga bisa dirasakan. Yang saya nilai adalah warung. Nah, di dalam warung itu ada nama. Nah, nama-nama penabung itulah yang kelak jika ada bantuan entah berapa itu akan disalurkan ke para penabung di warung. Selanjutnya, saudara-saudara, begitu kompleksnya permasalahan bangsa kita. Banyak sekali permasalahan di negeri ini. Harapan kita semua, wadah perjuangan ekonomi pembela tanah air Satu Komando bisa menjadi wadah pemersatu berbagai elemen. Maka saya selalu meminta, tolong jangan ada yang membawa-bawa nama komunitas PETA masuk ke dalam jalur politik praktis. Karena komunitas kita tidak berpolitik praktis. Namun secara perorangan, silahkan. Tetapi atas nama komunitas pembela tanah air, kita tidak akan pernah ikut dalam pesta-pesta demokrasi secara komunitas, ya, termasuk politik praktis. Selanjutnya, para sahabatku para pejuang ekonomi PETA Satu Komando, ajaklah para aparat setempat, baik tentara aktif, baik polisi aktif, baik Pak RT, RW, kepala desa, ajaklah di wilayah masing-masing untuk ikut membangun ekonomi secara bergotong royong dengan cara menabung dan mengelola tabungan dan bagikan hasilnya secara adil sesuai dengan sistem ekonomi PETA Satu Komando yang sudah berjalan selama ini. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara semua. Silakan monggo pinara.
Ada yang mau bertanya? Siapa? Cukup Bang Bel. Oh, cukup. Cukup. Oke, terakhir dari saya ya. Sukses selalu buat saudaraku. Ya. Ya, termasuk Peta Cianjur yang lagi syukuran. Semuanya yang hadir, terima kasih. Ya, saya doakan dan saya harapkan semoga saudara-saudaraku semuanya sukses selalu, sehat selalu, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dimurahkan dan dilancarkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Terima kasih saudara-saudaraku. Siapa kita? Kurang keras, kurang keras. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Revolusi. 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 Merdeka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.